wala tattabi'u min dunillahi min dunihi awliya, jangan kau ikuti selain daripada Allah. Jangan kau itu selain daripada Allah awliya, kau jadikan awliya. Awliya bisa nama Allah termasuk al-wali. Al-wali luas sekali maknanya. Segala yang mengurusi kita adalah wali. Wali yang mengurusi urusan kita adalah wali. Allah mengurusi urusan kita. Al-Waliyul Hamid. Allah yang mengurusi urusan kita. Ini maknanya luas, al-wali maknanya luas. Karena di sini ada hubungannya dengan masalah ketuhanan, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi, jangan kau ikuti selain Allah. Maka jangan kau itu kau ikuti selain Allah, lalu selain Allah itu kau jadikan posisinya seperti Allah. Mungkin tidak menuhankan, tapi hukumnya kita anggap seperti hukum Allah. Jadi wala tattabi'u min dunihi, jangan kau ikuti selain Allah. Jadi ada selain Allah. Kita tidak boleh mengikuti selain Allah, kita samakan fungsinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, lalu disembah, syirik jelas. Atau kita tidak menganggap dia sebagai Tuhan, tapi kita anggap hukum-hukumnya mengalahkan hukum Allah. Dia bukan Tuhan. Kita tidak mengatakan, seorang hamba tidak mengatakan dia Tuhan. Tapi tiba-tiba mempercayai hukumnya mengalahkan hukumnya Tuhan, hukum Allah. Maka itu termasuk menyekutukan Allah, syirik. Jadi kamu jangan seperti itu. Hanya Allah dan hukum yang diturunkan dalam Al-Quran dan dibawa Nabi itu yang harus kau ikuti. Selainnya tidak. Tidak di sini, awliya di sini maknanya apa? Mereka yang mengaku Tuhan, jangan kau anggap. Atau tidak mengaku Tuhan, tapi merasa punya hukum lebih bagus daripada hukum Tuhan, jangan kau ikuti dia. Jangan kau ikuti dia. Yang mengatakan hukumnya melebihi daripada hukumnya Tuhan atau paling tidak sama dengan hukum Allah, maka itu adalah jangan diikuti dia. Maka di sana ada ayat, waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun, waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun, yang terakhir adalah fa ulaika humul kafirun. Ada tiga model ayat, ayatnya mirip cuman ujungnya berbeda. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, yang terakhir adalah فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini adalah martabat kesalahan di dalam menjalankan hukum. Menjalankan hukum. Yang pertama adalah fasikun. Fasik, dosa besar. Tapi tetap dalam wilayah iman. Pemimpin tidak menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat lain, tapi dia masih meyakini syariat Islam lebih bagus karena sudah terlanjur dipilih jadi pemimpin. Naudzubillah, ini karena sudah ikut sistem yang ada di situ. Wah, berat sekali itu di sebuah negeri kalau bukan syariat Islam yang ditegakkan. Nah, ini masuk pasti jadi daftar fasik. Dalam sebuah negeri yang belum diterapkan syariat Islam kok jadi pemimpin, lalu dia tidak punya keinginan untuk merubah, maka dia adalah daftar fasik. Kenapa? Mau tidak mau di negeri itu akan menjalankan hukum selain hukum Allah. Biarpun dia masih meyakini hukum Allah lebih bagus, tapi dia menerapkan hukum selain hukum Allah. Maka faulaika humul fasikun, mereka fasik. Tidak kita katakan kafir. Dan yang kedua adalah faulaika humul zalimun. Sebab selain hukum Allah pasti terjadi kedzaliman, enggak akan terwujud keadilan yang sesungguhnya. Harus diyakini sebagai ahli iman. Jangan terpesona dengan propaganda-propaganda tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Tidak ada. Hak asasi manusia yang paling hebat adalah yang dijaga oleh Al-Qur'an, oleh Islam. Maka kalau kita menjalankan hukum selain hukum Allah dan kita masih meyakini hukum Allah itu, hukum Allah adalah hukum yang paling bagus, kita masuk wilayah dosa. Zalimun, anda pasti zalim. Anda pasti zalim. Karena apa? Tidak ada yang adil, tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat, ini maksiat juga pemimpin seperti ini. Yang ketiga adalah faulaika humul kafirun. Dengan kesombongan.
hukum negara ini, hukum negara, hukum undang-undang, apalah namanya, konstitusi atau segala macam, lebih bagus, lebih hebat daripada Al-Quran. Kafir, faulaikahumul kafirun. Kalau ada yang mengatakan bahasanya selain hukum Allah lebih bagus daripada hukum Allah, kafir. Wilayah yang ketiga tadi. Dan tiga-tiganya ini punya dosa, cuman tingkatannya beda-beda. Yang pertama dan kedua masih dianggap sebagai seorang mukmin muslim. Maka kita tidak mengatakan, oh pemerintah kafir, enggak mudah. Tinggal ditanya dulu, kamu percaya enggak kalau Islam lebih bagus? Iya. Kenapa kamu jadi pemimpin? Ya saya pengin dan dipilih juga, saya bayar juga waktu naik. Dosa. Dosa kok dicari, repot bener ya ini. Nah, semacam itu. Nah, maka jangan kau ikuti mereka itu. Orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali, yang menuhankan selain Tuhan Allah, atau mengurusi negara selain dengan hukum Allah, jangan kau pilih. Wala tattabi'u, jangan kau itu. Yang menjalankan hukum selain hukum Allah, dianya beriman kepada Allah, dia tidak mengatakan Tuhan. Jadi yang tidak boleh, wala tattabi'u min duni, jangan kau ikuti selain Allah. Yang pertama adalah orang yang menyatakan dirinya seperti Tuhan, jangan kau ikuti dia. Atau dia tidak mengatakan dirinya Tuhan tapi menjalankan syariat selain syariat Tuhan, karena dia akan mengurusi kita, maka jangan. Atau di dalam dirinya tidak punya keyakinan tentang syariat Islam itu benar, maka tidak boleh kita memilih pemimpin selain yang Islam, berbahaya. Itu sangat jelas, enggak boleh, disepakati, enggak perlu didiskusikan lagi, bolehkah kita mengangkat pemimpin yang non muslim. Ini bukan masalah toleransi, bukan masalah itu, babnya beda. Ini adalah masalah keyakinan orang yang beragama. Ini sering kami diskusi, kami bahas bahwasanya kalau ada komunitas Nasrani, kalau mereka menolak pemimpin Islam pun sah kok mereka. Haknya mereka, urusan dengan agama kok. Kalau ada seorang Hindu atau masyarakat Buddha lalu berkata, kami masyarakat Buddha tidak boleh mengangkat pemimpin selain agama Buddha, ya hak sah dia, agama dia kok. Tapi kenapa di saat ada orang Muslim mengatakan tidak boleh mengangkat pemimpin Muslim, tidak boleh seorang Muslim mengangkat pemimpin Muslim, kok dihebohkan, diributkan? Ada apa? Yang sakit siapa ini? Coba Anda pernah berpikir nyantai Anda? Anda akan nyantai Anda. Saya ambil orang yang paling bebel di sini deh, yang paling awam di sini. Kalau ada seorang komunitas Nasrani di Roma kayak di mana lalu berkata, kami warga kaum Kristiani, kami warga Yahudi, tidak akan mengangkat pemimpin kecuali dari orang-orang Yahudi, ya suka-suka urusan kamu. Tapi kenapa di saat ada seorang Muslim berkata, kami seorang Muslim tidak akan mengangkat pemimpin kecuali yang Muslim, kok jadi dihebohkan? Menghebohkan saja sudah aneh, apalagi malah mendukung kepemimpinan selain pemimpin Muslim. Ini bukan heboh, dia sakit. Ini loh, termasuk wilayah ini. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dilarang. Tapi benar, qalilam ma tadzakkarun. Sejelas apapun petunjuk ternyata sedikit. Masih banyak yang kepleset, bukan dari orang awam saja, bukan orang bodoh. Kepleset, ikut tertipu. Qalilam, sedikit, ma tadzakkarun. Yang mau dengar nasihat ternyata tidak banyak. Oh, yang ngaji juga masih sekelompok begini. Yang dengar radio berapa? Nanti YouTube berapa? Coba YouTube yang lain yang didengar. Qalilam ma tadzakkarun. Tidak banyak ternyata yang ingin menjadikan Al-Qur'an adalah penasihat untuk dirinya. Tidak banyak yang ingin menjadikan Al-Qur'an adalah peringatan untuk dirinya. Tidak banyak yang ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai pembimbing, biarpun itu orang Muslim tidak pernah bersentuhan dengan Al-Qur'an. Qalilam. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sedikit itu. Sedikit mau dengar Al-Qur'an. Makanya tidak heran kalau negeri ini di saat ada orang membela Al-Qur'an, ternyata ada orang aneh-aneh malah membela orang yang menodai Al-Qur'an. Ya memang begitulah keadaan. Sudah diisyaratkan ada manusia semacam itu.